Nah, mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah otomasi dalam kearsipan atau ASIP 4432 dengan topik Implementasi Otomasi Kearsipan. Nah, mahasiswa, dimanapun Anda berada, Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga. Hal ini menjadikan arsip harus diselamatkan karena informasi yang terekam dapat dalam arsip banyak menyimpan berbagai informasi penting tentang memori. Pelaksanaan otomasi karsipan akan sangat berkaitan dengan sistem informasi lain yang diimplementasikan pada suatu organisasi. Mengapa demikian? Suatu sistem informasi pada dasarnya dibangun dan dilaksanakan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu proses bisnis tertentu yang pastilah akan menghasilkan dokumen yang berpotensi untuk menjadi arsip. Nah, mahasiswa, sudah barang tentu dokumen-dokumen yang termasuk kategori arsip tersebut harus dikelola secara baik sehingga tetap reliable Autentik, lengkap, dan dapat digunakan karena sistem informasi tersebut berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pengoperasiannya, maka arsip yang dihasilkannya juga akan berformat digital atau elektronik, dan dengan sendirinya menuntut adanya sistem pengelolaan arsip yang berbasis teknologi dan informasi juga. Dengan kata lain, perlu dilaksanakan otomasi kearsipan. Nah, mahasiswa, penerapan otomasi kearsipan merupakan salah satu langkah dalam melakukan perubahan dalam pengelolaan bidang kearsipan. Penerapan atau implementasi tidak dapat dilakukan begitu saja. Implementasi yang tidak dilakukan secara teratur justru dapat menimbulkan kekacauan akibat sistem kerja yang tiba-tiba berubah, sehingga pekerjaan yang dilakukan justru akan menjadi kacau. Nah, untuk itu, metode implementasi harus dipersiapkan agar tidak mengganggu sistem yang telah ada. Nah, mahasiswa. Dalam implementasi otomasi kearsipan ada dua hal yang akan dibahas. Pertama, bagaimana cara menerapkan teknologi baru supaya tidak tumpang tidih dengan sistem yang lama. Dan apa yang harus dilakukan agar sistem yang baru dapat berjalan dengan baik serta dapat diterapkan. Yang kedua, dalam membahas tentang manajemen perubahan, kita harus mengetahui bagaimana manajemen perubahan dapat membantu orang-orang dalam menggunakan teknologi dan sistem yang baru tersebut. Tujuan implementasi sistem otomasi pengelolaan arsip adalah untuk melaksanakan rencana yang telah dirancang sebelumnya dengan terlebih dahulu. Mengidentifikasi secara sistematis dan menyusun strategi yang tepat untuk pelaksanaan rencana itu. Nah, mahasiswa, sebelum memulai implementasi sistem otomasi pengelolaan arsip, kita harus pertama adalah menganalisis kebutuhan pengelolaan arsip dan hambatan-hambatan organisasi. Yang kedua, mengembangkan instrumen tertentu untuk membantu kebutuhan manajemen arsip organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem yang telah ada. Yang keempat, merancang rencana implementasi dan strategi pelatihan dan peralatan yang diperlukan. Yang kelima, memperoleh dukungan manajemen dan sumber daya untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Serta yang keenam adalah menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Nah, mahasiswa, hal-hal yang dibutuhkan dalam implementasi otomasi karsipan adalah adanya dukungan dari atasan dan juga personil yang memiliki keahlian manajemen proyek dan manajemen perubahan yang mumpuni. Juga personil yang memiliki keahlian pengolahan arsip, juga personil dengan pemahaman tentang jalannya perusahaan, dan juga spesialis teknologi informasi dan komunikasi. Juga diperlukan perangkat ternak keras dan lunak serta ruang kantor yang dibuat khusus untuk penempatannya. Serta yang terakhir adalah pengetahuan tentang proyek implementasi sistem sebelumnya dalam organisasi. Nah, mahasiswa, dalam implementasi otomasi diperlukan perangkat pendukung implementasi antara lain adalah yang pertama perangkat keras yang terdiri dari server, PC, perangkat backup data dan juga perangkat tambahan. Nah, kemudian yang kedua adalah perangkat lunak atau aplikasi utama, sistem operasi dan juga sistem manajemen pangkalan data, aplikasi perkantoran dan juga utility dan mahasiswa, terakhir adalah infrastruktur jaringan komputer. Nah, mahasiswa, dalam implementasi otomasi kearsipan suatu organisasi, instansi harus menetapkan peran-peran dan tugas-tugas berkenaan dengan pengelolaan arsip yang disimpan dalam direktori elektronik. Nah, mahasiswa, dari beberapa peran dan tugas yang disarankan adalah pertama, peran pertugas arsip yaitu menjamin bahwa apa yang mestinya diberkaskan dalam lingkungan kerja elektronik benar-benar diberkaskan. Kemudian melindungi dokumen dan menyampaikan serta memberitahu dokumen yang relevan. Juga merekomendasikan dan menyetujui penyusutan dokumen. Nah, mahasiswa yang kedua adalah peran administrator, yaitu menjamin teknologi perangkat lunak, server dan jaringan tersedia dan dikelola dengan baik, membuat dan menerapkan kontrol akses. Nah, yang ketiga mahasiswa adalah akses harus ditetapkan siapa saja yang berhak untuk dapat mengakses sistem otomasi karsipan, siapa saja yang boleh menambahkan atau menghapus sistem tersebut, dan siapa saja yang hanya dapat membaca dokumen tersebut. Nah, mahasiswa di sini tantangan dalam implementasi otomasi karsipan yaitu. Dalam melaksanakan implementasi otomasi karsipan, tantangan yang dihadapi antara lain adalah: kurangnya yang pertama, dana; yang kedua adalah standar, standar dan prosedur; yang ketiga adalah keahlian dan keterampilan; yang keempat, partisipasi dan koordinasi; yang kelima, perhatian dan pemahaman. Nah, mahasiswa, strategi untuk mengimplementasikan sistem otomasi karsipan yaitu antara lain, pertama, merancang sistem otomasi yang dibutuhkan. Yang kedua, pelatihan terhadap praktisi dan personil lainnya yang terkait dalam sistem tersebut. Yang ketiga, mengkonversi arsip ke dalam sistem format dan arsip elektronik yang baru. Yang keempat, menetapkan dan menyesuaikan standar performa arsip dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, menetapkan jadwal retensi dan membuat penilaian terhadap arsip yang mempunyai nilai berkesinambungan. Nah, mahasiswa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Demikian penjelasan materi tentang otomasi dalam kearsipan dengan subbahasan tentang implementasi otomasi kearsipan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.